Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sesuatu yang membuat helm kita menjadi keren. Apa itu? Mari simak videonya. Kawan-kawan, ini adalah helm saya. Helm saya yaitu KYT RC7. Masih standar. Dan di sini saya akan mencoba membuat sesuatu yang baru, yaitu menambahkan spoiler nanti di sebelah sini. Spoilernya ini akan saya buat dengan bahan-bahan yang sederhana yang bisa kita dapatkan di rumah. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, langsung saja, yang kita butuhkan yang pertama itu adalah kita harus membuat polanya. Untuk membuat polanya kita memerlukan sebuah kertas. Kalian bisa menggunakan kardus atau apa. Kemudian kita menggunakan selotip. Nah, kita selotip dulu kertasnya. Dan jangan lupa siapkan gunting. Gunakan alat tulis untuk menggambar polanya. Kita membuat pola lengkungannya terlebih dahulu. Seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini langsung. Nah, kita buka. Nah, kita sudah dapat satu pola untuk bentuk yang di sini. Seperti ini. Oke, langsung saja kita gunting. Kita sambungkan ke yang seperti ini tadi ya, masih menggunakan selotip atau polanya kira-kira seperti ini. Ini baru pola sementara, kalian bisa merapikannya lagi. Selanjutnya kalian potong. Sebelum itu kalian sambung sini dengan cara melipat dua seperti ini. Kita buka. Oke. Kita buka, kita lipat dua. Oke. Kemudian baru kalian gunting. Nah, setelah polanya sudah kalian rapikan, langsung kita gunting polanya. Nah, seperti ini polanya, teman-teman. Jadi pola untuk spoiler di helm kita. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, selanjutnya kita akan gunakan plastik mika, namun plastik mika yang lembut. Nah, saya menemukan di rumah saya seperti ini.
plastik seperti ini. Nah, ini berbahan plastik. Ini bisa kita gunakan untuk polanya agar nanti dia kokoh menempel di sini. Dengan cara, nah, kita bentuk seperti ini, baru kita gunting. Oke, langsung saja kita gunting. Namun nanti di sini disisakan untuk kita menempelkan lakban. Teman-teman, setelah polanya sudah jadi, selanjutnya biar tambah keren, kita tambahkan stiker karbon ini pun biar mantap nanti dipasang di helm kita. Oke, langsung saja kita pasang stiker karbonnya. Nah, ini penampakannya setelah saya pasang stiker karbon. Apakah bisa nampak? Ah, seperti ini penampakannya. Oke, kalau mau lebih jelas seperti ini. Nah, ini dia. Ini setelah saya pasang stiker karbon, maunya dari tadi kita ngidupkan flash aja ya. Oke. Dan selanjutnya adalah kita memasang double tip di sebelah sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Oke, ini dia double tip yang berbentuk busa. Langsung saja kita pasang di sini. Selanjutnya kita buka, kita refleksi, tinggal kita buka lakbannya tadi. Siapkan.
Oke, kira seperti itu, Bang. Nah, spoilernya sudah jadi sip. Karena kita menggunakan stiker karbon, jadi kelihatannya lebih wow gitu ya. Oh, boleh. Jadi penampakannya. Oke teman-teman, itu saja cara membuat spoiler dengan bahan-bahan yang ada di rumah, namun hasilnya keren. Oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar channel ini lebih berkembang. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.